warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab nu hayang balik bae ge ayat ini. Ngaku wis ya aing apal pokona. Pokona mah nu teu ngajawab salam eta geus cemberut hayangan balik. Sakali deui urang tingali lobaan nu ngajawab lobaan nu henteu. Lamun lobaan nu ngajawab berarti jangan ngaji keneh, lamun teu ngajawab berarti geus hayangan baralik. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loba enak ngajawab berarti orang terus kan ngaji. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyamin lil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul Sami'ul aji. Oi, ada kurang ngecer nggak jawabnya ya. Jadi naik ya. Tadi nama mau naik lah ya. Gara-gara nggak jawab Sami'ul aji jadi ngantuk. Oi, surat Al Isra ayat hiji. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Bener etan. Alladzi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Teu aing ge bener kan salah. Tadi azim aina robah jadi alim puguh salah keneh. Innahu huwas sami'ul basir. Basir jadi andim siapa? Make Quran nu mana eta? Kali insyaallah nu ieu mah lamun teu bisa salah engrek balik beneran. Wa qala Allahu ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Bener eta mah teu jadi aing balik nagara. Mun eta salah keneh ba aing rek balik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi duhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin. Walhamdulillahirrabbil. Omong yang sama kompak banget. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Amin Ican beserta segenap keluarga dan juga sekaligus Ketua DKM Musola Nurul Iman, yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maaf sejak ta'zim saya tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya tentunya selaku muridnya. Yang terhormat kepada Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, dan juga yang sama-sama saya hormati kepada bapak-bapak yang sakit itu ayat, bapak-bapak, ibu-ibu, bu, uy. Masya Allah, ini hadir loban ibu-ibu, loban bapak-bapak. Kencengan-kencengan beh kadengin kumarena, ini hadir loban ibu-ibu, loban bapak-bapak. Angkat tangannya, hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Merdeka. Takbir. Masya Allah, daripada kesempatan di siang hari ini,
Mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teriring salam puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, dengan wasilah inayah, taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih itu nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan siang ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, bermusyafahah, bersilaturahim di antara kita. Di dalam rangka hari ini kita memperingati satu peristiwa yang hebat. Hari ini kita hadir kembali memperingati satu peristiwa yang luar biasa. Hari ini kembali kita hadir di musala kita dalam rangka memperingati satu peristiwa yang hanya terjadi sekali dan dipastikan tidak akan pernah terulang lagi. Betul, Bu? Hari ini kita hadir kembali memperingati satu peristiwa yang hanya terjadi kepada seorang Nabi dari 124 ribu Nabi. Hari ini kembali kita hadir memperingati satu peristiwa yang hanya terjadi kepada seorang Rasul dari 313 Rasul, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kembali di musola kebanggaan kita ini, musola Nurul. Ayo nepohon ke musola nusorangan ini, ya segini. Ayo cicing bayi ditanya, musola Nurul, Nurul Iman. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita peringati Isra Mi'rajnya. Karena saya yakin semua kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang cinta, orang-orang yang sayang, yang mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat dilihat, ini dapat dibuktikan, yang hadir dalam acara Isra Mi'raj di Nurul Iman nuhadirna, oh, luar biasa membludak. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan saking membludaknya iya, masya Allah. Naon ngaran ieu teh? Deleng tenda ieu di mana ngaranna naon? Hah? Kanopi. Ya, buat tukang salakina tukang kanopi ya teh. Ya. Alhamdulillah, kalau diibaratkan tenda ieu tenda ngan sakieu gedena. Sakieu gedena teh kumaha deui? Alhamdulillah penuh ku jamaahna. Alhamdulillah, masya Allah, eta musala sakitu gedena. Masya Allah, diisian ku duaan di jero bapak-bapakna. Eh, dengan duaan ulah saling tempogan eta butuh manehna. Ya Allah. Luar biasa, ya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Saya yakin di Narogong, Narogong ini tuh. Di kampung Narogong, masya Allah, yang namanya Isra Mi'raj di mana-mana diadakan, di masjid Rajaban, di musola Rajaban, di majlis-majlis taklim Rajaban, bahkan di Nyegen Nurul Iman tahun kamari Rajaban, tahun ayuna Rajaban, insya Allah panjang umur tahun harus Rajaban deh. Amin ya Robbal. Kita ambil teh ini cak angus melayu nanti tahun harus dewa. Makanya kalau bicara yang namanya kisah-kisah dari peringatan Isra Mi'raj, asana orang Narogong mah geus ararapal kisah lagi. Bener teu, Bu? Bener teu, Bu? Sombong banget. Bener teu, Bu? Bener, sombong banget. Ya Allah ya Rahman, atuh lamun geus ararapal kabeh mah rek nanggoin terus kan ieu. Geus ararapal kabeh mah. Tapi yang terpenting dalam sebuah peringatan itu adalah hikmahnya. Singkat saja, bukan sudah siang juga, isukan rek ceramah jam 10 sore diberi waktu itu jam 11 karak naik ya. Ya Allah ya Rabbi. Kajon ya, karena ge serep ieu aing mah. Ya. Lamun anu dipanggil Jakarta Tarub, ieu Jakarta Teurat ieu mah. Kumaha rek teu teurat? Oh. Eta mah ulah bae dipotong etana. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj, Ibu, Bu, Uy, Halo, Hai, jamaah. Jangan pakai jamaah nih.
maka daripada peringatan Isra Mi'raj, kita tahu sejarah menyebutkan Nabi kita sebelum berangkat melaksanakan Isra Mi'raj, terlebih dahulu Nabi kita oleh malaikat Jibril dibawa ke Zamzam. Di sana dibersihkan hati Nabi, bukan karena hati Nabi itu kotor, tapi hati Nabi yang bersih ditambah menjadi lebih bersih. Hati Nabi yang sudah mantap ditambah lebih mantap lagi. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya awas, dalam kitab Maulid Sittuthoro itu kan disebutkan wa ma akhrajal amlaqu min qalbihi ala walakinnahum zaduhu tuharan alaikum. Ada pada hati Nabi kita, akan tetapi hati Nabi yang sudah bersih tadi ditambah menjadi lebih bersih. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya kepada kita hadirin? Bu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan proses kematian kita. Bu. Hoi. Nabi menghadap kepada Allah dengan kalau ibu bakalan mati. Dan kompak yakin enggak kalau ibu bakalan mati? Percaya enggak ibu bakalan mati? Hoi, bapak-bapak, alhamdulillah. Saya mengganti, Pak. Masya Allah ya Rabbi. Tapi kan romannya kalau bicara yang namanya pertanyaan model kayak begini bukan cuma ibu doang yang yakin. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak. Pak. Jadi ayo bapak-bapak di situ. Masya Allah. Saya tanya. Hei. Hei. Yakin gak bapak-bapak bakalan mati? Hei ibu-ibu, alhamdulillah. Itu jangan mana enak alhamdulillah. Masya Allah, kok gimana lagi hayat menungguan bu. Ini sebuah sejarah yang ganti ya. Karena dua-duanya udah yakin, dua-duanya udah percaya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, nama satu lagi pertanyaan. Bapak, nak. Emang ibu-ibu belum ada yang marah-marah. Dulu doang waktu awal-awal nikah bahasanya bagus banget sama kita. Bang, apa buat apa aku hidup di dunia ini bang kalau tanpa ada dirimu di sisi bang? Pret. Tetap aja suami udah meninggal mah bang. Sayang mah sayang, cinta mah cinta. Ya tapi gimana dong abang udah mati duluan. Ya udah ya bang lah ya, abang lagi hidup di alam kubur. Saya mau hidup sama yang lain aja. Iya. Yeah. Pan di sindiran kumang oma gedina laguna badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam teng leng 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 tereroreng depan kayak gitu nah. Ya Allah ya Rabb, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Betul? Betul? Dulu doang awal-awal nikah bahasanya indah aku terbelenggu dalam rasa. Rasa di hati yang selalu menggelora. Aku tak tahu harus bagaimana untuk hadapi ini semua. Pret. Ya Allah tetap aja suami udah meninggal mah yang satu nangis mah sambil maca Yasin ya kan yang satu nangis yang satu lagi mana gantinya ya Allah ya Rabb tapi yang jelas siapapun yang duluan kita kudu siap dengan pertanggungjawaban karena artinya buat kita manusia orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir kembalinya kita kepada Allah dipastikan bukan cuma sebatas kembali Pak. Kembalinya kita kepada Allah adalah kembali untuk mempertanggungjawabkan dari model kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka nanti Allah akan tanya an umrihi fi ma'ab. Aku telah berikan umur yang panjang kepadamu kata Allah. Mana amalnya? Satu pertanyaan yang insya Allah mudah untuk kita jawab. Kalau hidup di dunia yang singkat bahkan tinggal sisanya ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Tapi akan menjadikan satu pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Kalau hidup di dunia yang singkat bahkan tinggal sisanya ini kita gunakan untuk berbuat dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya Bu, yuk mudah-mudahan hidup kita
semakin tua semakin istiqamah, semakin tua semakin rajin ibadah. Kalau sudah istiqamah dalam ibadah, mudah-mudahan hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu niat halus, makin tua makin istiqamah dalam ibadah, akhirnya husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Ulah dibalik, imak tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi naon, jadi goreng, jadi gelo emaran. Ayah nu mikin kolot mikin gelo ayah, ayah nu mikin kolot mikin gelo ayah, ayah jelmana ayah, ayah jelmana ayah, ayah jelmana ayah, nu make kopea horna naon. Astagfirullahaladzim, bodoh. Kopea warna naon mikin kanika. Ayah jelma nu mikin kolot mikin gelo ayah, ayah jelmana ayah, nu make kopea warna naon. Bodas. Bodas mah aing bae. Suwek bae. Ieu mah sigana ngincer kain mah yeuh. Ieu pamawana jelema na ieu yeuh. Gara-gara sia tah. Aing moal poho nepi ka mana geuning jelema na ieu. Eta ngomong-ngomong eceh saha ngaranna? Saha? Marni. Hah? Mani. Gara-gara si mah. Cemane? Ya Allah, gara-gara Uci ngomong putih hati jadi ngilu kabeh peci putih mah aing mah. Ya Allah ya Rob, ya. Karena bahasanya gini, mohon maaf kalau ada orang semakin tua semakin gila, ini bahaya. Jangankan dalam bahasa keterangan hadis, nah, dina bahasa lagu geus disindiran. ABG tingkahmu semakin biasa we atuh gila tuh. Gila mah mun monyong kacina ka aing teh. Masya Allah, gila apa nih buat monyong-monyong, gila, main gelo apa? Masya Allah, gila. Ya. Bukan semakin tua semakin gila, tapi semakin istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya hidup kita ini sebagai manusia yang Allah berikan kesempatan hidup adalah sedang berlomba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Tabarak ataupun surat Al-Muluk yang sering ibu baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu jangan ngomong kayak begitu. Kali aja dia niatnya benar-benar pengen ngaji. Bagus kalau dia benar-benar pengen ngaji, mau buat senang yang ada. Tapi mohon maaf, aku mah gak bisa dibohongin rada-rada itu. Ini 3 minggu ngaji, sebulan dia ngaji. Ada tapi Ustaz sama Ustaznya. Assalamualaikum Pak Ustaz, Ustaznya. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa Ustaz, ada apa Ibu? Alhamdulillah Ustaz, Ustaznya. Saya berkata Ustaz dan Ustaznya siap. Insya Allah nanti saya hadir Ustaz dan jamaah. Saksi Ibu, aku mau hadir, tapi sebulan ini ini. Ya kan beres hajatan di rumahnya. Ya kan kurang darah tangga yang mana berikan kondangan. Apakah dia pengemis? Oh, terima kasih. Jatuh curiga di awal. Itu mah bahasa saya orang Depok ngomongnya begitu. Di sini mah kan kelapa nunggal di Narolong berarti Sunda Kabupaten Bogor mah ya. Berarti dia bahasa tuh kan cek kainnya. Eh karena jalan ngaji rek hajatan doa, ngaji rek kaya butuh na doa beres hajat oh ada yang ngaji. Ayo bikin bahaya di Narolong begitu ayah. Wah salah, dulu nasi maning ya. Hari Sabtu hari Mesir hari Kamis hari Jumat. Kadang-kadang orang diajak ngaji susah banget. Masya Allah ya Rabb, makanya insya Allah beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin ngajinya. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal.